ini spesialiti. Di sini tuh ada memang wagyu spesial ya. Wagyu the best meat. Aromanya ngebul. Ini sih bener-bener makan yang pas buat sore-sore gini. Guys, aku mau ngasih tau sama kalian, ternyata di dalamnya itu lengkap banget. Oh gitu, ada sayurnya, ada sayur, beans, ada inokia, ada tahu, sawi putih. Lengkap loh Anwar. Lengkap. Ini kalau kita lihat warnanya bener-bener ngelegem banget. Halailo! Perpaduan antara asam dan pedes. Bener. Seger banget ini. Ini rasanya tuh kayak ini ya, kayak kalau orang Thailand bilangnya apa? Tom Yum. Kalau Thailand, Tom Yum. Oh iya. Kalau di Korea namanya Bude. Bude Jjigae. Budae. Sensasi rasa gurih, pedes, manis, semua menyatu di kuah kentel merah ini. Aduh, jadi pengen ke Korea deh. Aku tuh mau unboxing ini nih. Apa itu? Samgyetang. Jadi samgyetang ini adalah ayam utuh. Dan biasa katanya di Korea itu kalau misalnya lagi musim dingin, mereka tuh makannya ini. Anget-anget. Okay. Wow! Coba aku lihat. Sat, gunting. Wow! Ini ada nasi ketan kayak di dalamnya. Wow! Tuh. Duh. Berarti di Korea juga ada kurma ya? Aku tahu nih kenapa diciptakan ini. Kenapa? Karena tadi tuh buat menghangatkan badan-badan orang Korea. Aku pengen cobain pakai kurmanya deh. Rasanya kayak unik. Rasanya sih meriah banget ya, enak parah. Ini sih benar-benar bikin lidah ketagihan. Jadi ini enak banget, sumpah nggak bohong ya. Dia tuh kaldu-kaldunya tanpa menggunakan MSG kayak gitu. Bener-bener yang kayak the real of dari si kitchennya itu sendiri keluar. Parah guys, kalian harus tahu ini ancaman banget guys. Ini sungguh endel, surendel, tak kendel-kendel, ngunah. Ini adalah protein terbaik. Kalau habis nge-gym, habis olahraga makan ini. Nang ning nung. Ya udah. Dagingnya lihat guys. Nih, lihat. Kita cobain ya. Oi. Udah enggak bisa dibendung lagi. Rasanya geger banget di mulut. Hah? Lihat dong. Masa enggak digigit dicoba sendiri? Iya, saking empuknya dan lembutnya. Kayak ada berasa kayak ada butter-butternya enggak sih? Oh, enggak. Dan kayaknya minyak dari dalam dagingnya itu sendiri deh. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini, follow Instagram BikinLapar di @BikinLaparTransTV. Kalian juga bisa rekomendasikan menu-menu apa yang harus kita cicipin loh. Cus, follow sekarang ya.